Demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wonorejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS. Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di gedung SD Negeri 2 Wonorejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wonorejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum. Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wonorejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdampak banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Persiapan kita menyiapkan tempatnya sedemikian rupa agar pemilih nanti bisa nyaman dan tetap semangat untuk menyalurkan pilihan mereka. Datang insya Allah kalau memungkinkan, tapi kayaknya tetap datang. Sudah dapat pemberitahuan Mbak ya? Ini 10 desa di Kecamatan Karanganyar Demak, Jawa Tengah akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari Demak, Jawa Tengah.